Kalian bagaimana? Yang berada di Jalan Raya Provinsi ternyata macet. Sekarang sama para RT Dusun Kaliwon lagi dibongkar yang macetnya di mana nih? Dengan menggunakan cator untuk menarik yang menyumbat saluran air di sini nih, di bawah ini nih. Menggunakan ban motor ya. Hati-hati. Awas jangan. Itu tuh si Lutfi. Kita lihat di sini apakah akan membawa. Yes. Ternyata melocot. Yang hadir di sini adalah para RT dan dihadiri Bapak RW dan Bapak Kadus Dusun Kaliwon, Bapak Bani Murbani. Kegiatan Jumsi ini dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu hari Jumat, dengan mengerahkan beberapa warga baik di Dusun Kaliwon, Dusun Manis, Dusun Paing, Dusun Wage dan Dusun Puun, pokoknya warga yang berada di Desa Cibingbin. Nah, kalau tadi menggunakan ban motor, sekarang akan menggunakan ban mobil. Itu bannya masih bagus. Oh, ternyata sudah dibelah. Ya. Dengan menggunakan ban mobil untuk menarik sumbatan yang ada di saluran air ini. Nah, boleh disambung. Nah, benar dia soge. Sama Pak RW, gimana nih? Apa yang menyumbat di saluran air ini? Pada kesempatan Jumat Bersih ini, memang program dari pemerintah desa, terutama memang jalan provinsi ini harus selalu dibersihkan, soalnya sedimentasi dari pengeboran air minum itu menyumbat saluran. Akhirnya hari ini, terus di dalamnya itu ada penyumbatan yang sangat kuat, jadi sedang diusahakan untuk diambil. Begitu. Jadi terima solusinya kasih. Menarik ban ya? Iya. Menarik ya. Ban menggunakan cator. Terima kasih Pak RW. Iya. Sekarang akan menggunakan ban mobil untuk menarik sumbatan yang ada di bawah ini nih, gorong-gorong. Putar. Teman-teman kita lihat
penarikan yang menyumbat di gorong-gorong ini dengan menggunakan ban mobil dan akan ditarik sama cator. Drivernya Bapak Kadus. Driver handle. Tidak keluar ternyata. Soklat. Ya gimana Pak Lurah? Program ini dilaksanakan setiap berapa hari sekali? Program ini dilaksanakan atas dasar permintaan dari lapisan masyarakat dan Bapak Kepala Desa untuk membersihkan area lingkungan atau lingkungan RT masing-masing. Sasarannya yaitu saluran sedimen. Karena sedimentasi sudah menumpuk, kita untuk hari Jumat ini tanggal 12 Januari difokuskan di titik jalan provinsi, saluran jalan provinsi yang ke arah barat atau timur. Sekian, ya, terima kasih. Kepala Dusun Kliwon mewakili dari pemerintah Desa Cibingbin di hari ini dalam rangka gerakan Jumsi bersama warga-warga dan para RT di Dusun Kliwon. Sekarang akan mencoba menggunakan ban mobil. Apakah akan lepas yang menyumbat ini terbawa atau gimana? Kita lihat saja. Mudah-mudahan yang menyumbat ini bisa terbawa keluar. Di sini ada para RT, ada PRT 15 ini. Ini PRT 14. Bersama warga. Ini para warga yang bahu membahu, semangat, semangat, semangat dan semangat semuanya. Pagu. Pak Kadus, Pak Lurah akan menarik sumbatan. Kurang gede, Bana. Kurang gede, Bana. Halo. Pak Dayat, silakan. Ngawedan. Lagi ngawedan, Pak Dayat. Warga-warga yang lagi istirahat ngawedang. Ini banyak wedang di sini. Ada ondol-ondol, ada tahu, ada ulen, ada ciriam, ada kopi, ada kiripik.
ini keripik namanya nih. Keripik bolet dan keripik pisang. Silakan yang mau datang aja ke sini, Warung Amal ini, Warung Amal. Ini Pak RT baru datang. Aduh, Pak RT baru lihat saya nih.